buruan ke tempat lain ini. Iya, iya. Ayo. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Mata jangan jelalatan. Aduh. Dit, aku gak nyangka ya. Orderan pertama kita langsung di PH Production House. Mana ceweknya cantik-cantik lagi, Dit. Ya bagus kalau kamu seneng. Makanya jangan suka cembetut terus. Kayak anak kecil gak dikasih permen. Ki, buruan ke tempat lain ini. Iya, iya. Ayo. Mbak, saya enggak sengaja, Mbak. Ya ampun, Mbak. Waduh. Giliran cewek aja aku tolongin. Aduh, Mbak. Ampun, Mbak. Ya ampun, Mbak. Aduh. Aduh. Ya. Dit. Sudah ku jelaskan. Ampun, Mbak. Kamu ngapa toh? Asem banget, udah kayak kambing keracunan. Itu loh, aku kepikiran ceweknya tadi. Gara-gara kita dia gagal castingnya. Aku jadi ngerasa bersalah. Aku tahu nih. Pasti kamu naksir toh sama tuh cewek tadi. Ayo ngaku. Ya enggak lah, tahu namanya aja enggak. Gimana mau naksir? Aku cuma ngerasa bersalah. Aku cuma pengen minta maaf sama dia. Ya aku rela ngelakuin apa aja, asal aku bisa minta maaf. Aduh, Biung, Dit. Udahlah, kamu itu sekarang gak usah mikirin cewek mulu. Mikirin itu nasib kita, Dit. Aduh, kamu lihat nih ya. Sekarang kita jadi tukang AC. Kapan kita mau kayanya, Dit? Emangnya salah apa jadi tukang AC? Yang penting kita bisa kerja. Selagi bisa, selagi mampu, ya kerjain aja. Gak usah mikir yang muluk-muluk. Lagian, emang kamu gak malu kalau kamu pulang ke kampung, kamu gak sukses? Malu toh? Oh, edan. Sempro. Eh, mbok ngomong tuh dijaga toh. Omongan tuh doa, Dit. Waduh, semprol. Ini kopinya malah dihabisin ya. Biarin aja. Misi Mbak, Nuhun. Saya mau nanya informasi, Mbak. Informasi apa ya, Mas? Iya, informasi tentang nomor handphone, Mbak. Ya, monggo. Nomor handphonenya siapa, Mas? Ya. Nomor handphonenya ini, Mbak. Kemarin kan ada cewek, Mbak, casting di sini. Nah, saya mau nanya nomor handphonenya, Mbak. Soalnya kemarin itu saya nabrak dia, Mbak. Nah, katanya dia jadi belepotan. Gara-gara saya dia jadi gagal, Mbak, castingnya. Saya mau nanya, Mbak, nomor handphonenya. Saya mau minta maaf. Nggak bisa, Mas. Ini kan bukan pusat informasi. Ya ampun, Mbak. Ini penting banget, Mbak, nomor handphonenya, Mbak. Kalau saya nggak dapat nomor handphonenya, saya minta maafnya gimana, Mbak? Udah, Mas. Pergi aja, deh. Ini emergency banget, Mbak. Saya lihat aja, Mbak, dikit. Nggak bisa. Udah, Mas. Pergi aja. Terus siapa yang disapam nih? Oh, jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Pak Sapam. Pak Sapam. Aduh, ya ampun, Mbak. Aduh, Gusti. Pak. Ada apa, Mbak? Ini, Pak. Tolong usir orang ini, Pak. Iya, iya, Pak. Ingin ku teriak, karena I love you. Aku cinta kamu, bukan main-main. Ingin ku teriak, bilang main-main. Aku sayang kamu, bukan main-main. Aku sayang. Maaf, ya, Pak. Gak ada maksud orang ajar. Ya. Ya ilah,
Ngapa sih teriak-teriak mulu? Aduh. Waduh. Masya Allahnya. Serem amat sih mukanya. Ayo kira kuntilanak. Kagetin aja. Sembarangan lu kalau ngomong kuntilanak, mana ada yang maskeran begini kayaknya. Fit, Nyak kan pengen cakep juga. Begini-gininya juga masih punya jiwa cabe-cabean. Aduh Nyak. Nyak kejut amat sih. Aye om ya tolong. Nyak tolong nih teleponin tukang hasil langganan kita ya. Panas banget nih, asli rusak kayaknya. Emang lu mau kemana? Bukan lu aja yang urus. Kagak bisa. Piti mau pergi sama Ian. Emak aja yang teleponin. Bye-bye. Bye-bye. Orang mana sih bye-bye? Bang, ini kandang anak saya. Kandang. Maksudnya ini kamar anak saya, Bang. Tolong servis AC. Biar lebih dingin. Iya, Bu. Maaf, Bu. Muka Ibu kenapa ya? Begitu amat, Bu. Biasa. Ini dampak dari semburan abu Gunung Kelud. Waduh, Bu. Jauh bener ya. Kepanasan gara-gara gak ada AC ya. Iya, paling ntar hilangnya di aci. Ya udah kerjain ya. Ini handphone pakai segala ketinggalan lagi. Nyak! Aduh! Kamar kamu toh. Aduh. Ya bukan salah gue berarti. Aduh. Siapa suruh lo suka pakai izin? Lepasin, aduh. Aduh, ya Allah. Nyak. Aduh. Nyak. Nama saya Adit. Tuh, gue gak nanya. Nyak. Dari Semarang. Lo tuh ngapain sih? Ya saya kan di sini mau servis AC. Duh, kalau tahu yang tukang servis AC itu lo, mendingan gak usah servis kalian. Panas banget lagi. Ya udah, pakai sapu tangan aku aja, nih. Nggak mau, ini kan rumah gue. Gue bisa ngambil sapu tangan gue sendiri. Tunggu. Ya udah, ini kan sebagai tanda permintaan maaf. Boya diterima, toh. Oke deh, lo bakal dapat permintaan maaf gue kalau lo bisa servis AC kamar gue sedingin-dinginnya. Yo. Siap, Tuan Putri. Dit, salah rumah tuh, sana tuh. Mau kemana tuh, Boy? Udah, diam aja. Fitri, AC-nya udah dingin belum? Ya, mana sih ya? Marah-marah siapa? Adit! Aduh, Biung. Asem kok, Edit. Udah buat aku celaka dua kali ya, Pia tuh. Adit. Ya udahlah, yang penting happy. Kok pagar kebuka sih? Ada maling lagi jangan-jangan. Iya. Lo, Dit. Ngapain ke rumah gue? Ini lo, kemarin kayak minta maafnya belum lengkap. Makanya aku bawain kipas angin. Biar hati Neng Fitri adem. Yuk. Angry bird. Adit, lucu banget sih lo. Nemu aja lagi ginian. Iya. Ya Tuhan, cantik si Fitri. Udara panas langsung nyes lihat wajahnya. Rizky. Lu jangan melongo-melongo dari tadi. Nih, ntar lu cuci nih biar bersih. Yeah? Ya udah ya Bang. Tenang, beres. Ingat, bukannya apa-apa, ilmu gue mau turunin sama lu dua, ya? Yeah? Assalamualaikum.
Udah, kerjain. Tipar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ini ada tamu. Bening lagi. Ada apa ya? Misi, ini benar tempat servis AC Bang Mali Kondang. Saya sendiri, Bang Mali, tukang servis kondang. Ada perlu apa ya cari saya? Aduh, kayaknya soalnya aku kenal yuk. Apa mau ngajak dinner? Apa mau nonton pasar malam? Apa mau belanja di mall? Adit! Untung ada kamu di sini. Ini orang. Ah, gue dilewat-lewatin aja udah kayak stasiun kecil gue. Gitu. Si Adit bisa aja ya. Dia nyari cewek bening begitu. Nih, gue mau ngasih kue bikinan nyak gue. Tanda terima kasih, katanya servis aslinya bagus. Waduh, repot. Waduh. Ternyata ada kue di balik udang. Hus, sembarangan nih. Kenapa tuh? Main nyelonong begitu, ih. Iya, maaf yo. Maaf nih aku jadi ngerepotin. Kamu habis dari sini mau kemana? Aku anterin yo. Gak usah deh, gue bisa pulang sendiri kok. Ya udah kalau gitu, gue pamit ya. Iya, hati-hati. Makalah belepotan tuh. Waduh. Oh iya bener. Belepotannya gimana nanti? Pamit dulu ya Bang Mali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak perlu mau Bang Mali. Enggak jadi nih, nonton pasar malam. Aduh, bening amat tuh anak ya. Kalau gue ngedapetin cewek itu. Gue nyemput aku. Eh jangan dong. Gue bisa mati pegirangan nih. Aduh. Oh, eh, apa-apaan sih lu kan, bercanda aja. Mana jatuh gue? Enak aja nih, punya. Boleh, bisa, weh. Aduh, lu gak bisa. Tuh, lu bercanda aja dong, kayak kucing sama kucing. Aduh. Dapet. Awas gue itu. Yang, sebenarnya kamu tuh dukung aku gak sih jadi artis? Kayak setiap aku menang antren casting, alasannya banyak banget. Sibuk mulu kayaknya. Ya dukung dong ya. Udah dong, jangan aku gitu. Kamu kan tahu, aku kuliah sambil ngurusin perusahaan papa. Apalagi papa lagi di Amri. Bentar-bentar ya. Apain sih? Baik, Pak. Saya akan segera kesana, Pak. Baik, Pak. Akan saya siapkan, Pak. Saya, maaf banget ya aku gak bisa nemenin kamu ngobrol. Barusan staffnya papa nelpon kalau ada meeting dadakan. Maaf ya. Tapi kan kamu janji makan siang bareng sama aku. Aku janji. Aku akan nebus semua janji-janjiku. Oh ya. Aku akan kasih kamu kejutan. Oke? Oke, saya. Di mana yo? Dit, sering-sering aja kamu ajak aku ke sini. Pasti aku awet muda. Ah, emang kamu udah sepuh. Adit. Fitri. Wah, kalian servis AC di sini juga. Ha-ha tuh. Yo, ternyata kamu kampusnya di sini, Fit. Iya, gue kuliah ambil jurusan komunikasi. Kayaknya kita emang jodoh deh. Soalnya kita ketemu terus, gak sengaja lagi. Pak Ijo bisa aja kalau ngomong. Adanya nih ya, Mbak Fitri yang bakal sial kalau ketemu kamu terus. Bok kamu itu ngaca tuh Pak Ijo. Aduh. Udah, gak usah pada ribut. Mendingan lo berdua gue anterin biar pada gak nyasar. Mau ke ruangan mana? Ke ruangan Senat, sebelah mana ya? Oh, itu mah gampang. Udah ikutin gue ya. Monggo. Apaan sih lo berdua? Cepetan. Ntar dulu. Kenapa tuh? Waduh sih, giliran cewek aja cepet. Tumben-tumbenan lo, malam minggu udah rapi begini. Mau kemana? Mau dinner lo, hah?